Bye. Halo sobat temannya, kali ini saya akan membandingkan 3 buah motor Kawasaki. Yang pertama ini adalah Kawasaki W175TR Special Edition ya. Motor yang dihargai mulai 32,3 jutaan ini menggunakan mesin SOHC 1 silinder 177cc dengan tenaga 9,6 kW serta torsi 13,6 Nm. Motor ini memiliki berat 121 kg dan kapasitas bensinnya 7,5 liter. Bisa dibilang di sini ada engine guard, terus koper knalpot juga. Joknya yang benar-benar klasik ya. Berwarna coklat. Sedangkan ini adalah W175 standar yang di custom oleh Brada. Jadi W175 ini bisa dikatakan motor yang menggunakan mesin 1 silinder SOHC 177cc yang memiliki tenaga 9,6 kW serta torsi 13,2 Nm dan harga standarnya adalah 30,8 jutaan sob. Tapi setelah di custom seperti ini nilainya akan naik, dan motor ini bisa dipesan di dealer Dwin Pusat Marlboro dan Pasar. Kalau mau custom seperti ini, atau mungkin sobat ingin menjadikan referensi ya modifikasinya, baik itu dari knalpot, short depan ala-ala kafe, knalpotnya unik nih, ada tulisan beradanya, juga shocknya tabung. Mantap ya. Lampu belakangnya juga di custom, termasuk joknya. Dan motor ini sudah pernah saya test ride, memang mantap. Suara knalpotnya jos kandos, spion jalu, ada tulisan Brada. Kakak dari W175 yaitu W250 yang dijual mulai 76,4 jutaan. Motor ini menggunakan mesin 1 silinder 250cc SOHC. Ini
memiliki maksimum power 18 PS serta torsi 18 Nm. Memiliki berat 161 kg, sedangkan kapasitas bensin 13 liter. Demikianlah sekedar impresi 3 motor Kawasaki. Yang satu adalah custom Brada. Bagaimana pendapat sobat semuanya? Oh ya, buat sobat yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya. Salam satu aspal.